جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat dan karunia-Nya yang terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bermajlis di majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dari majlis ini dan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yaitu syarah dari matan kitab At-Tauhid. Matannya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dan syarahnya adalah dari Syekh Profesor Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an, yang mana kita sudah sampai masih di dalam bab yang pertama, bab Kitabut Tauhid, penjelasan tentang makna Tauhid, yaitu pada matan yang di sini dibawakan sebuah ayat oleh penulis matan, yaitu Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Ya, surat Al-Isra ayat ke-23. Berkata penulis matan di sini rahimallahu taala, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana al-ayah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbmu telah menetapkan, telah memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Wa qada, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan, wa qada. Qada artinya adalah amara wa wassa, memerintahkan dan mewasiatkan. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u syar'i ad-dini. Dan yang dimaksud dengan kata-kata qada di sini, ya, itu maknanya adalah qada secara syar'i, ketetapan perintah secara syar'i, artinya dalam permasalahan agama. Lal qada'ul qadariyil kauni bukan maknanya adalah qada takdir, ya, ketetapan, ya, sunatullah di alam ini, bukan. Tapi yang dimaksud dengan qada di sini adalah qada bersifat perintah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat perintah syariat. Karena kata-kata qada itu memiliki banyak makna, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-qada,
maka bisa jadi maknanya adalah ketetapan syariat, ya, berupa taklif, pembebanan kepada para hamba. Dan juga bisa maknanya adalah qada bi mana takdir, al-qada wal-qadar, ya. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini wa qada rabbuka bukanlah ketetapan takdir, namun di sini adalah ketetapan perintah syariat. Rabbuka ar-rabbu wal malikul mutasarrif. Yang dimaksud dengan Rabb, ya, adalah al-malik, pemilik, al-mutasarrif, yang berbuat sekehendaknya. Alladzi rabba jami'al alamina bi ni'matihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara seluruh alam ini dengan segala nikmatnya, ya. Jadi itu makna Rabb. Rabb juga dimaknai sebagai al-ma'bud, yaitu yang disembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Maka Rabb juga konsekuensinya ketika kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, pemilik kita, yang memelihara kita, memberi rizki, menyembuhkan dari penyakit, menghidupkan, mematikan dan sebagainya, maka berarti kita konsekuensinya harus beribadah hanya kepada Rabb yang satu itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyyah, ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu, yaitu engkau hanya beribadah, kalian hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Ya, ini pula makna la ilaha illallah. Ya, selalu ada penetapan dan penafian. Alla ta'budu, tidaklah kalian beribadah illa iya, kecuali hanya kepadanya. Maka ini makna makna la ilaha illallah. Termasuk juga makna iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Wa bil walidaini ihsana, ay wa qad an tuhsinu bil walidaini ihsanan, yaitu Allah memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kama qad an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu, sebagaimana Allah juga menetapkan, memerintahkan agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Al-makna al-ijmaliyu lil ayah, adapun makna global dari ayat ini, al-ikhbar anna Allah Subhanahu wa taala amara wa wassa ala al-sunni rusulihi, yaitu pengabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya. Apa yang Allah sampaikan melalui lisan para rasulnya, ayyubada wahdahu duna masiwah, agar Allah satu-satunya yang diibadahi dan tidak menyembah selainnya. Wa an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li, dan juga Allah menyampaikan melalui para rasulnya agar anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, dengan segala kebaikan, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wala yusi'u ilaihima, dan tidak berbuat buruk kepada keduanya. Li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi, karena kedua orang tuanya lah yang telah membesarkan, telah mengasuh dan melihara dirinya. Fi hali sigorihi wa dhafi, ketika dia masih kecil, ketika dia masih lemah. Hatta qawiyya washtadda, sampai akhirnya dia pun besar dan menjadi kuat. Adapun hubungan dari ayat ini, kenapa ayat ini dimasukkan kepada bab yang pertama, bab tentang makna tauhid? Munasabatul ayah lil bab, hubungan antara ayat ini dengan bab pertama ini adalah anna tauhida huwa akadul hukuk, bahwasanya tauhid adalah hak yang paling utama, hak yang paling ditekankan. Wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling wajib adalah at-tauhid. Li'anna Allah bada bihi fil ayah, karena Allah Subhanahu wa taala memulai, ya, dengan perintah-perintah dalam ayat tersebut. Yang paling pertama adalah
perintah untuk melaksanakan tauhid, hanya beribadah kepada Allah. Wala yabtadi'u illa bil ahami fal aham, karena tidaklah sesuatu itu dimulai ya, melainkan pasti yang pertama itu adalah sesuatu yang paling penting, baru setelahnya kedudukannya ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah prioritas utama, kewajiban yang paling besar atas setiap hamba. Ma yustafadu minal ayah, adapun beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama adalah anna tauhida huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwasannya tauhid adalah kewajiban yang pertama kali Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban lainnya ya. Sebelum kewajiban ya berbuat baik kepada orang tua ya, dan juga kewajiban-kewajiban lainnya, maka Allah memulai dengan yang pertama adalah at-tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa awwalul huquq al-wajibah 'alal 'abdi, maka ini adalah hak pertama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Kewajiban banyak ya, kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada anak istri, kewajiban kepada saudara-saudara, kepada tetangga dan seterusnya. Namun hak yang paling utama harus ditunaikan seorang hamba adalah haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kewajiban yang paling utama ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan kitab-kitabnya untuk apa? Untuk at-tauhid ini ya. Maka ini adalah tauhid adalah ya hal pertama yang Allah perintahkan dari semua kewajiban, dan juga hak pertama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Selanjutnya, faedah yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat, yaitu pada kalimat la ilaha illallah itu terdapat penafian dan penetapan. Adanya penafian dan penetapan, yang mana dua hal ini merupakan rukunnya la ilaha illallah. Fa fiha dalilun ala anna tauhid la yakumu illa ala nafyi wal itsbat. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang namanya tauhid tidak mungkin tegak, tidak mungkin ada kecuali dengan adanya dua hal ini, penafian dan penetapan. La ilaha illallah, alla ta'budu illa iyyah. Tidak beribadah kecuali hanya Dia. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Maka ini harus ada. Karena jangan sampai ya dia misalnya beribadah, dia sholat ya, dia zakat, dia puasa, tapi dia juga pergi ke ya menyembeli untuk selain Allah, bernazar kepada ya patung-patung, kepada batu-batu, kepada hewan ya, atau kepada manusia, kepada arwah-arwah yang sudah meninggal dan sebagainya. Maka ini semua adalah ya harus ada penafian. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan nafyu di sini adalah nafyil ibadati amma siwallah, yaitu penafian segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa itsbatuha lillah, dan penetapan ibadah semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian faedah yang ketiga, azamatu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi, yaitu keagungan hak kedua orang tua karena Allah gandengkan hak kedua orang tua ini dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah berfirman ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, hak Allah di sini tauhid ibadah ya. Kemudian digandengkan dengan haknya orang tua, wabil walidain ihsana, ditempelkan dengan haknya orang tua ya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Waja'a fil martabati tsaniyah, yang mana haknya orang tua ini datang ya kedua setelah yang pertamanya hak Allah Subhanahu wa taala, sebelum haknya tetangga, sebelum haknya karib kerabat dan seterusnya ya, haknya orang tua terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya memang
haknya orang tua adalah besar, didahulukan dari ya manusia lainnya. Maka di sini ya, apa rahasianya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam ayat ini namun dalam ayat-ayat lainnya menyandingkan antara haknya, hak Allah dengan haknya orang tua, ya. Apa rahasianya? Kata para ulama bahwasanya apa rahasianya, apa hikmahnya, yaitu keadaan manusia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mirip keadaannya antara manusia dengan manusia adalah haknya, keadaan manusia dengan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita lihat antara manusia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mirip keadaannya, paling mendekati, ya, itu bukan dia dengan istrinya, dia dengan anaknya, bukan, tapi dia dengan orang tuanya, ya, khususnya ketika dia masih kecil. Kita lihat bagaimana seorang anak, ya, ketika dia kecil nggak bisa apa-apa. Ketika dia mau makan, maka dia memanggil ibunya, ya, menangis, oe-oe, begitu, ya. Ketika dia haus, dia pun, ya, langsung memanggil ibunya. Dia nggak bisa apa-apa. Bahkan ketika dia pup, ya, ketika dia BAB, maka dia pun memanggil orang tuanya. Nggak bisa, ya, ketika bayi itu kemudian ngelundung sendiri, apa, cebok sendiri, nggak bisa. Ya, dia menangis, oe-oe, begitu. Ya, nah, begitu pula seharusnya keadaan seorang manusia dengan Rabbnya. Ketika dia butuh apa-apa, harusnya dia, dia harus berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ada kesulitan apa, langsung minta, ya Allah, berikan aku, ya, pertolongan, berikan aku jalan keluar. Itu yang seharusnya memang keadaan seorang hamba dengan Rabbnya, ya. Lihat bagaimana seorang hamba ketika dia berbuat dosa, ya, berbuat dosa, ya, melakukan berbagai macam maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, permisalan seorang yang bertobat, ya, kata Nabi, Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada senangnya seorang yang dia sedang dalam perjalanan di padang pasir bawa onta, terus dia ketiduran, ya, ontanya hilang. Ketika dia terbangun, wah, ontanya sudah enggak ada. Padahal dia di tengah padang gurun, ya. Dia mencari ke sana kemari, tidak ketemu ontanya. Maka dia pun kecapean, akhirnya dia pun terduduk, ya. Dia pun sedih, terbayang sudah enggak ketemu keluarganya lagi, dia sudah kehausan. Semua barang-barangnya di situ, barang dagangannya, hartanya, oleh-olehnya untuk semua hilang. Akhirnya dia pun kecapean, dia tidur. Ketika bangun, ternyata ontanya sudah ada di hadapannya. Ya. Ketika dia terbangun, ternyata tunggangannya itu sudah ada di hadapannya. Dia pun langsung menaiki onta tersebut, ya. Langsung gembira lagi, dia mengatakan, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya. Akhto amin syiddatil farah, orang ini keliru saking senangnya, ya, sampai mengatakan ucapan, ya, yang apa, kufur, begitu, ya, ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu, ya. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih senang dengan taubatnya hamba daripada senangnya orang ini, begitu, ya. Nah, begitu pula seperti orang tua ketika anaknya itu pulang, begitu, ya, orang tua senang sekali. Ya, ketika anak itu bahkan bandel misalnya, berbuat macam-macam yang menyakiti orang tuanya, tapi kemudian anak itu kembali, ya, kemudian minta maaf, maka orang tua itu pasti akan gembira. Maka ini yang menunjukkan bagaimana, betapa miripnya begitu keadaan itu. Yang paling mirip adalah keadaannya orang tua dengan anaknya, ya. Misalnya gambaran tentang kasih sayang orang tua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika suatu kampung diserang, kemudian ada ibu-ibu kehilangan bayinya. Maka ibu ini pun mencari-cari, ketika menemukan bayi langsung didekap bayi tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut kalian
mungkin gak ibu ini melemparkan bayinya yang baru ketemu itu dilemparkan ke dalam api, mungkin gak? Ya. Maka para sahabat pun jawab, gak mungkin ya Rasulullah. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu arhamu bi ibadihi min tilkal ummi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana ya kasih sayang Allah kepada para hambanya. Gak mungkin Allah mencampakkan hambanya ke dalam api neraka, hambanya yang soleh, yang taat, gak mungkin. Ya. Ini menunjukkan yaitu betapa sayangnya Allah kepada para hambanya. Ya. Begitu pula ketika hamba itu dia berbuat maksiat macam-macam, maka di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah peringatkan hamba tersebut. Allah kasih dia musibah. Ini bentuk apa? Justru Allah sayang sama hamba itu. Ya, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang tua ketika orang tua itu melihat anaknya melakukan sesuatu yang berbahaya, bermain api, bermain petasan misalnya, atau bermain pisau, ya. Orang tua yang sayang pada anaknya, apa yang dilakukan? Pasti akan diperingatkan anak tersebut. Ya. Enggak ada orang tua kemudian sini, "Nak, saya carikan petasan yang lebih besar misalnya." Enggak, ya. "Sini saya asahkan dulu pisaunya biar mainnya lebih mantap," gitu, enggak ada. Orang tua yang sayang pada anaknya pasti akan memperingatkan. Bahkan kalau perlu apa dicubit, "Tis," gitu, ya. Biar anaknya itu tahu itu berbahaya, jangan diulangi, ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya itu berbuat maksiat, ya, berbuat ini dan itu yang bisa menjatuhkannya ke dalam api neraka, maka sama Allah dicubit, yaitu dikasih musibah, ya. Makanya ketika kita dikasih musibah itu harus langsung sadar, saya ada dosa apa nih? Begitu. Ya, ada dosa apa, langsung segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara rahasia kenapa kok haknya orang tua itu disandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang keadaan manusia dengan Rabb-nya itu yang paling mirip, ya, dalam keadaannya kepada sesama adalah keadaan seorang anak dengan orang tuanya. Bagaimana butuhnya dia kepada orang tua, bagaimana sayangnya orang tuanya, ya, bagaimana perhatian orang tua kepada anaknya, itu paling mirip, ya, dengan keadaan kita kepada Rabb kita. Jadi ini yang ketiga, ya, tentang betapa besarnya hak orang tua. Kemudian yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini, wajibnya berbuat baik, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Bi jami'i anwa'il ihsan, dengan segala bentuk kebaikan, ya. Dengan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang anak, baik ucapan, ya, dengan ucapan yang, ya, kaulan karima, ucapan yang mulia, ya, dengan ucapan yang baik, yang halus, ya. Tidak boleh membentak orang tua, bahkan wala taqul lahum uffin, jangan sampai mengucapkan uff saja, enggak boleh. Uff itu adalah sebuah kata penolakan yang paling halus. Ya, kalau ada yang lebih halus pasti sudah dipakai dalam Al-Quran, tapi enggak ada. Uff itu sudah yang paling halus penolakan atau, ya, pengingkaran. Uff, ya, itu saja enggak boleh. Apalagi yang lebih dari itu. Ya. Para ulama diantaranya, diantara penafsiran wala taqul lahuma uffin adalah ketika seorang anak dia mendapati orang tuanya dalam usia lanjut, ya. Kemudian orang tuanya itu sudah tidak bisa apa-apa, ya. Termasuk orang tuanya sudah tidak bisa membersihkan kotorannya sendiri, maka anak itu yang membersihkan kotoran orang tuanya, ya. Ya. Di antara penafsirannya, ketika seorang anak dia membersihkan kotoran orang tuanya, kemudian dia jijik begitu, itu sudah termasuk durhaka, gitu. Ya, itu sudah termasuk kedurhakaan, ya. Karena orang tua kita dahulu ketika, ya, membersihkan itu, ya, dengan sukarela, dengan gembira, ya. Apalagi ketika anaknya itu sudah sehari, dua hari, tiga hari enggak, belum keluar, belum pup juga, ya. Seminggu bahkan kadang itu tidak keluar, itu orang tua sudah khawatir luar biasa. Ketika brol keluar begitu, oh, orang tua senang sekali. Ya, alhamdulillah, ya.
dia menceboki dengan gembira. Nah, seperti orang tua pun begitu, maka anak pun harus begitu. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimana tingginya akhlak dalam Islam, ya, anak kepada orang tuanya. Maka benar-benar wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala bentuk kebaikan, ya. Dan jangan sampai orang tua itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya dia adalah pintu yang terdekat dengan kita. Orang tua kita menunggu di rumah-rumah, ya. Tapi juga dia adalah pintu yang paling cepat menutup, yaitu ketika meninggal, ya sudah. Karena memang bakti kepada orang tua yang seharusnya itu adalah ketika mereka masih hidup memang. Ya. Memang bisa setelah meninggal ada bentuk bakti, tapi tidak seperti ketika mereka hidup yang butuh kesabaran yang ganjarannya besar, ya. Makanya kalau kita lihat ayat-ayatnya, ketika mereka wala taqullahuma ufin, jangan ucapkan uf. Kapan mengucapkan uf? Apa sudah meninggal? Enggak, ketika hidup. Wala tanharhuma, ya, jangan bentak mereka. Kapan itu? Ketika mereka masih hidup. Ya. Maka memang ya, perintah untuk berbakti kepada orang tua itu sebenarnya ketika orang tua masih hidup. Ya, oleh karena itu ketika pintu itu masih ada, ya, maka jagalah baik-baik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in syi'ta fa'dhi dzalikal bab aw ihfadhhu. Kalau kamu mau pintu itu, ya, pintu yang paling dekat, pintu bakti orang tua, maka jaga baik-baik. Ya, kalau enggak, ya sudah, kamu akan menyia-nyiakannya. Dan betapa banyak anak-anak yang menyia-nyiakan, ya, apalagi ini termasuk di antara tanda akhir zaman, semakin banyaknya kedurhakaan. Dan kita lihat sendiri bagaimana anak-anak yang membentak kepada orang tuanya, bahkan memukul, ya, bahkan ya mengambil hartanya. Ini enggak boleh sebenarnya. Ya, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, bapak saya ini minta harta saya, ya, mau minta kepada saya harta saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abik. Kamu berserta hartamu milik ayahmu semuanya itu, ya. Artinya memang, ya, memang harus semua apa yang bisa kita berikan, maka orang tua itu harus kita dahulukan. Sebagaimana dalam hadis tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua, ya, terkurung batu brek, enggak bisa mereka keluar, maka mereka pun masing-masing bertawassul dengan amal-amal soleh mereka. Di antaranya yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya dua orang tua, setiap hari saya selalu memberikan minuman untuk mereka berdua sebelum saya memberikan, ya, keluarga saya, ternak saya, orang tua dahulu, ya. Maka suatu hari saya gak bisa, ketika sore saya bekerja sampai malam, ketika pulang sudah saya ambilkan minuman wedang sorenya, begitu, ya, saya ternyata sudah tidur. Maka aku menunggu, ditunggu di depan pintu itu, terus ditunggu sampai bangun. Ini anak-anak pala sudah minta, "Pak, pak, lapar, ya, haus-haus," gak dikasih, sampai kedua orang tua saya dulu minum. Ya Allah, kalau ini tulus ikhlas karenamu, ya Allah, tolong selamatkan kami dari musibah ini. Artinya apa? Mendahulukan orang tuanya, ya. Dan ini benar-benar harus dimanfaatkan. Ibnu Abbas pernah datang, ya, orang, dia pernah membunuh orang, ya, pernah melakukan dosa besar. Maka diwasiatkan apa? Ditanya, "Kamu masih punya orang tua enggak? Kamu masih punya ibu enggak?" Ya. Nah, kenapa ditanya ibunya? "Saya tidak mengetahui amalan yang lebih bisa menghapus dosa-dosa, membuat Allah ridho, daripada bakti sama orang tua." Ya. Maka memang, ya, selama kita masih memiliki orang tua, maka pastikan, ya, usahakan benar-benar untuk berbakti. Jangan sampai kita menyesal. Ya, manfaatkan benar-benar, dan jangan sampai menunda-nunda. Ya. Nanti lagi kuliah, wah, nanti sibuk kuliah, nanti aja berbakti kalau sudah lulus. Begitu lulus sibuk mau cari kerja, ya, akhirnya nanti saja kalau dapat kerja. Lu dapat kerja sibuk meniti karir, nanti saja, ya. Kalau sudah mapan, ya. Sudah mapan punya keluarga, sibuk dengan keluarganya, dengan akhirnya apa?
ya ketika dia sudah mapan, orang tuanya sudah ya nggak ingin apa-apa lagi ya dari dia, dan kadang sudah meninggal dunia, maka penyesalan yang ada. Oleh karena itu benar-benar ya, apa yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada orang tua, kita berikan. Ya, bisanya misalnya ya cuma nemani ya kemana, ya sudah itu saja yang kita lakukan ya. Maka hendaknya kita bijami'in anwa'il ihsan, berbuat bakti dengan apa saja yang kita bisa berikan. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in, karena di dalam hadis atau di dalam ayat tersebut tidaklah dikhususkan suatu bentuk amalan khusus, enggak ada ya. Ya ihsanan, semua jenis kebaikan apa yang bisa kita berikan dengan ucapan yang baik ya, tidak boleh membentak, tidak boleh, kan banyak anak-anak yang membentak orang tuanya ya, bahkan dia merasa senang dengan ya ketika membentak orang tuanya, maka ini harus ya harus dikoreksi, harus diperbaiki ya. Dan juga bahkan orang tua yang kafir sekalipun, orang tua yang non muslim sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan ya, wa in jahadaka ala tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu agar berbuat syirik ya, menyekutukan Allah dengan apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya, fala tuti'huma, jangan diikuti ya. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi tetap meskipun orang tuanya memaksa dengan kekufuran, dengan kesyirikan, ya dengan kemaksiatan, tetap pergauli dengan cara yang baik. Ya. Makanya lihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Hurairah punya ibu, ibunya masih musyrikah. Tiap hari kerjaannya mencela, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dicela, diejek habis-habisan. Ya. Bayangkan bagaimana hatinya Abu Hurairah, orang yang paling dia cintai di atas muka bumi ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicela oleh orang yang dia cintai juga, ibunya sendiri ya. Dicela terus tiap hari, sampai suatu hari dicela habis-habisan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah sudah enggak kuat ya, dia pun lari nangis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya ya, saya sudah ya enggak kuat ya. Sedih begitu yang kau dicela setiap hari. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pulang mau masuk ya, jangan masuk, kata ibunya. Kemudian terdengar suara air, gemericik air. Begitu pintu dibuka langsung, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya. Langsung bersyahadat saat itu juga. Kenapa? Karena melihat bagaimana akhlak anaknya ini. Ya kesabarannya, tahu anaknya ini sakit sedih ya, tapi selalu berbuat bakti kepada orang tuanya ya. Maka ini tips ya, tips Qur'ani bagaimana kita berdakwah di dalam keluarga yang justru memusuhi dakwah ya, yaitu dengan wasahibhuma fid dunya ma'ruf, pergauli dengan cara yang baik ya. Jangan kita justru ya terkadang ya baru mengaji langsung ya menyalahkan orang tua, enggak ya, tapi tunjukkanlah akhlak, tunjukkanlah kebaikan Islam. Maka itu insya Allah akan menjadi jalan agar ya orang-orang yang berada di dekat kita yang kita cintai itu bisa menerima dakwah, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah faedah keempat. Dan faedah yang kelima di sini, tahrimu uquqil walidain, diharamkannya untuk berbuat durhaka kepada orang tua ya. Ya tadi penafsirannya wala taqul lahumu uff ya, uff saja ketika membersihkan kotoran orang tua kemudian dia hih begitu, itu sudah kedurhakaan. Maka bagaimana dengan ya bentuk-bentuk ya, seorang anak sampai memukul orang tuanya, menendang ya, mencaci maki ya, ada yang ribut masalah apa misalnya harta ya kan, warisan dan sebagainya, akhirnya apa namanya, banyak kejadian-kejadian yang justru menjadi bentuk-bentuk kedurhakaan. Maka ini menjadi koreksi bagi kita sekalian ya,
agar benar-benar ya anak-anak itu dididik dengan agama, ya, dididik dengan syariat Islam, agar mereka tahu kewajibannya sebagai seorang anak. Dan kita sebagai orang tua pun harus mencontohkan bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, ya. Kita juga jangan lupa untuk terus mendoakan orang tua kita, ayah ibu kita. Nah, itu nanti akan al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Ya, ketika kita bakti kepada orang tua kita, maka insya Allah anak pun demikian akan ingat kepada kita. Ketika kita mendoakan orang tua kita, enggak lupa, maka demikian pula anak kita. Itu yang kita harapkan. Ya. Maka benar-benar ya, berbakti kepada orang tua, dan jangan sampai berbuat kedurhakaan. Karena ini termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Ya. Jadi itu adalah tentang surat Al-Isra. Selanjutnya wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadalah kalian hanya kepada Allah, janganlah mempersekutukan sesuatu apapun dengannya. Al-Ayah. La tusyriku ay utruku syirka, maknanya adalah tinggalkanlah segala bentuk kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa huwa taswiyatu ghairillah billahi fi ma huwa min khasaisillah. Yang dimaksud dengan kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan, hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya ibadah, sujud, doa, ya, menyembelih dan lain sebagainya, bersumpah. Ketika ini di ya selain Allah disamakan dengan Allah, maka ini adalah kesyirikan, ya. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada apa-apa yang merupakan hak kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Syai'an nakiratun fi siyaqin nahi, ya, disebut tadi wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia bentuknya nakirah, ya. Nakirah bukan ma'rifah, bukan sesuatu yang tertentu, ya. Dia bentuknya nakirah fi siyaqin nahi, dalam bentuk larangan. Wala, ya, janganlah. Maka di situ ada larangan dan dia bentuknya nakirah, maka kaidah mengatakan an-nakirah fi siyaqin nahi au nafi yufidul umum, menunjukkan keumuman. Ya, jadi apapun enggak boleh disamakan dengan Allah. Fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu, menunjukkan syirik secara umum, baik syirik besar maupun syirik kecil tidak boleh, ya. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat tersebut, ya'murullahu subhanahu ibadah bi'ibadatihi wahdah. Allah memerintahkan di dalam ayat tadi kepada para hambanya agar beribadah hanya kepadanya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum 'anil syirki, Allah pun melarang mereka dari segala bentuk kesyirikan. Wa lam yakhussu naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidak mengkhususkan satu jenis ibadah saja, tapi semua jenis peribadatan tidak boleh Allah disekutukan. La du'aan wala salatan wala ghairahuma, tidak dikhususkan hanya doa saja, ya, hanya kepada Allah doa saja atau salat saja, sujud saja enggak, ya, ataupun ibadah-ibadah lainnya tidak. Liyaumal amru jami'an wa ila ibadah, agar perintah ini mencakup seluruh jenis ibadah, enggak boleh diserahkan kepada selain Allah. Walam yakhussu naw'an min anwa'i syirk, begitu pula tidak dikhususkan satu jenis syirik, ya. Syirik ini saja, ya, syirik besar saja enggak. Liyaumal nahyu jami'an wa'i syirk, agar larangan ini umum mencakup seluruh jenis kesyirikan, besar kecil, yang tersembunyi, syirik, ya, kepada patung, kepada hewan, kepada pohon, kepada manusia, jin, arwah-arwah dan sebagainya, semuanya masuk, ya. Munasabatul ayati lil bab, adapun hubungan antara ayat ini dengan bab, ya, tentang penjelasan tauhid,
annaha ibtada'at bil amri bit tauhid, bahwasannya ayat ini dimulai dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Wa'budullaha, ya, sembahlah hanya Allah saja. Wa nahi ani syirki, kemudian setelahnya diikuti larangan dari berbuat syirik, lawannya tauhid. Fa fiha tafsirut tauhid, dan juga di dalam ayat ini terdapat penafsiran tauhid, yaitu bi annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirk, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya, itu makna tauhid, ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi semua kesyirikan. Ma yustafadu minal ayah, adapun faedah yang diambil dari ayat ini, yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah, wajibnya mengesakan Allah dalam peribadatan. Li'anna Allah amara bidzalika awalan, karena Allah perintahkan tadi, ya, di awal ayat tadi, wa'budullaha. Ini menunjukkan wajibnya untuk mengesakan, mentauhidkan Allah satu-satunya yang wajib disembah. Fahuwa aqadul wajibat, maka ini adalah kewajiban yang paling utama, yang paling ditekankan. Ya. Karena percuma dia sholat, dia zakat, tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Ya, dia juga pergi ke pohon keramat, pergi ke, ya, batu keramat dan lain sebagainya, percuma. Ya. Maka ini kewajiban yang paling utama, yang paling awal. Kenapa? Karena ini menyangkut haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, ya, misalnya kita melakukan ibadah-ibadah lainnya, maka itu adalah kewajiban-kewajiban setelah tauhid. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, innaka satati qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahli kitab. Ya, punya pengetahuan tentang ilmu agama, ya. Kalau kamu sudah datangi mereka, liyakun awwala ma tad'u ilaihi, jadikanlah hal pertama yang kamu dakwahi mereka agar mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Jadi tauhid dulu, maka itu adalah kewajiban yang pertama yang harus kita sampaikan, ya, kepada manusia. Kemudian faedah yang kedua, tahrimu syirki, diharamkannya segala bentuk kesyirikan. Li'anna Allah naha anhu, karena Allah tadi telah melarangnya. Fahuwa asyaddul muharramat, maka dia adalah, ya, maksiat yang paling besar. Ya, hal yang diharamkan yang paling besar, tidak ada yang lebih besar melainkan kesyirikan. Ya, kenapa? Dia adalah kezoliman yang paling besar. Ya, inna syirka la zulmun azim. Ya, ketika Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik sama Allah. Inna syirka la zulmun, kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Kenapa? Karena ketika seseorang berbuat syirik, dia zalim kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia membunuh, mencuri, ya, dan lain sebagainya, dia zalim tapi kepada hak sesama manusia, sesama makhluk. Ya, tapi ketika seseorang berbuat syirik, dia zalim kepada hak penciptanya. Makanya tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada asyirku billah. Sebagaimana tidak ada kewajiban yang lebih besar dari kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya tulus, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini diantara keutamaan tauhid. Sedangkan syirik bahayanya, kalau seseorang dia berbuat syirik, maka dia bisa kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Orang-orang musyrikin di dalam neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Maka ini adalah sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, yang paling berbahaya dari semua yang diharamkan adalah asyirku billah. Kemudian yang ketiga, annajtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah, yaitu menjauhi kesyirikan adalah syarat sahnya ibadah. Ya, menjauhkan kesyirikan itu adalah syarat diterimanya ibadah. Kenapa? Li'annallaha qaranal amra bil ibadah bin nahyi anisyirki, karena Allah menyandingkan perintah untuk beribadah
dengan larangan dari kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, digandeng ibadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Artinya kalau ibadahnya mau benar harus menjauhkan diri dari kesyirikan, segala bentuk kesyirikan, ya. Karena kalau seseorang dia berbuat syirik besar, ya, itu bisa menggugurkan seluruh amal-amalnya, ya. Lain asyraktum layah batan na'amalukum wala takunan aminal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan gugur amalan-amalanmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka syirik besar ini berbahaya. Oleh itu jangan sampai seseorang dia sholat, dia zakat, tapi setelah itu dia juga berbuat syirik besar. Ini berbahaya, bisa menggugurkan seluruh amalannya. Begitu pula syirik kecil, ya. Cuman bedanya kalau syirik kecil dia itu bisa menggugurkan amalan yang dimasuki syirik kecil saja, enggak seluruh amalannya gugur, enggak. Misalnya dia sholat, ya, sholat isya tadi misalnya riya, ya, maka yang gugur ya sholat isyanya itu tadi, ya. Adapun amalan lainnya ya tidak, ya, syirik kecil akan menggugurkan amalan yang dimasukinya itu. Maka ini tetap juga harus dihindari, ya. Jangan sampai kita capek-capek beramal ternyata tidak ikhlas sehingga amalan tersebut tertolak, ya. Jadi ini faedah yang ketiga, bahwasanya meninggalkan syirikan, menjauhi kesyirikan itu adalah syarat agar ibadah kita menjadi benar, ya. Kemudian yang keempat, anna syirka haramun qaliluhu wa katsiruhu, bahwasannya kesyirikan itu adalah hukumnya haram semuanya, baik sedikit maupun banyak. Wa kabirah wa saghir, baik syirik besar maupun syirik kecil, semuanya dilarang. Ya, enggak boleh. Li'anna kalimat syai'an nakiratun fi syaqin nahyi. Karena dalam ayat tadi kalimat wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an di sini dalam bentuk nakirah, yang mana kata-katanya dalam syaqin nahyi, dalam bentuk larangan. Maka sifatnya adalah umum. Fata ummu kulla dalika, maka mencakup seluruh bentuk kesyirikan, baik syirik yang besar maupun kecil. Ya, maka semuanya adalah haram, enggak boleh. Ya. Selanjutnya yang kelima, annahu la yajuzu an yushraka ma Allahi ahad fi ibadatih. Bahwasanya tidak boleh Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadatannya. La malakun, baik itu malaikat, ya, wala nabiyun atau juga seorang nabi, ya, wala salihun minal awliya ataupun orang soleh dari wali-wali Allah, wala sonamun ataupun patung-patung ataupun hewan ataupun segala apa saja, ya. Karena banyak manusia yang menyembah makhluk-makhluk selain Allah. Mereka menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, menyembelih, ya, untuk penunggu gunung misalnya, ya, mau bangun rumah nyembelih dulu, ya. Ini adalah bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan ini bentuk-bentuk kesyirikan yang, ya, semenjak zamannya Nabi Nuh terus berlangsung sebagai bentuk kesyirikan tersebut. Maka tidak boleh dipersekutukan dengan makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Semua selain Allah adalah alam, ya. Dan Allah adalah Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam ini. Maka tidak boleh disamakan segala bentuk ibadah, ya. Baik ibadah lisan, berdoa misalnya, ya. Berdoa kita hanya menyeru, yang boleh adalah memanggil nama Allah. Ya Allah, saya minta ini. Ya Rahman, saya minta itu. Ya Ghafur, saya minta ampunanmu. Tidak boleh kita memanggil selain Allah berdoa. Ya, ya Mbah Fulan misalnya, ya, ya jin apa gitu, enggak boleh. Ya. Yang boleh hanyalah Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta langsung sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qad ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa-doa kalau mereka minta langsung kepadaku. Ya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa maka harus hanya kepada dan semua bentuk ibadah,
ya, ibadah tubuh ya, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah-ibadah hati, kita bergantung bertawakal hanya kepada Allah ya, jangan bergantung kepada jimat, jangan menggantung kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula segala penyerahan nasib ya, menyerahkan nasib juga hanya kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki, katakanlah sholatku, sembelihanku, artinya segala bentuk ibadah, wa mahyaya wa mati, hidup matiku, nasib semua, jodoh ya, sembuh dari penyakit, dapat kerja, dapat rezeki ya, semua lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah rabbul alamin, jangan kita serahkan kepada makhluk ya. Misalnya penglaris ya, pakai jimat ya, dukun cari jodoh ya, mandi air keramat ya, menyerahkan misalnya apa, ingin punya anak harus dengan ya, apakah telur apa misalnya, enggak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya, takut dengan kesialan ya, nasibnya diserahkan kepada misalnya kucing hitam atau suara burung tertentu, menyerahkan nasib kepada angka-angka ya, takut angka sekian, angka 13, angka 4, ini menyerahkan nasib kepada selain Allah yang tidak ada hubungannya ya, semuanya adalah milik Allah Rabbul Alamin. Percaya ramalan-ramalan, rasi-rasi bintang ya, dan lain sebagainya, dan itu sangat tersebar di masyarakat ya. Makanya disinilah pentingnya kita terus berdakwah kepada tauhid, karena itulah tugas utama para nabi dan rasul diutus, dan untuk itulah Allah sampai menurunkan kitab dari langit, menugaskan Jibril ya, turun kepada untuk menegakkan tauhid di atas muka bumi ini. Karena semua nabi dan rasul, seperti sudah kita jelaskan pada pertanyaan yang lalu, semua inti ajarannya sama dari rasul pertama sampai yang terakhir, yaitu apa? At-tauhid ya. Maka inilah ya inti dari tujuan hidup kita pun adalah Allah ciptakan kita semua adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi la yajuzu an yusyraka ma'allahi ahadun fi ibadah, tidak boleh Allah itu dipersekutukan dengan sesuatu apapun ya, la malakun muqarrab ya, baik malaikat yang seperti apapun ya, enggak boleh tetap disembah. Karena ada orang-orang yang menyembah ya, ada yang menyembah Jibril ya, ada juga yang menyembah Mikail ya, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Ini adalah suatu kekeliruan. Wala nabiyun, atau ada juga yang menyembah nabi, menyembah rasul ya, ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku ya, sebagaimana orang-orang Nasara, kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam, akhirnya ditempatkan kepada posisi uluhiyah sebagai Tuhan yang disembah ya. Maka ini adalah pesan ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, nabi pun tidak berhak disembah, karena nabi pun adalah manusia biasa, makhluk, cuman bedanya dia dimuliakan oleh Allah dengan wahyu. Qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah Muhammad, aku manusia, basyarun mislukum, seperti kalian. Tapi bedanya yuha ilayya ya, annama ilahukum ilahu, tapi diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan sesembahan kalian itu adalah satu. Nah, intinya adalah apa? Tauhid, begitu ya. Wala salihun minal awliya, ataupun orang-orang saleh ya. Karena nanti ada babnya tersendiri, di antara sebab munculnya kesyirikan adalah al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Sebagaimana kesyirikan yang pertama muncul yaitu di kaumnya Nabi Nuh ya, wa qalu la tadaruna waddan wala su'an wala yaguts wa yauq wa nasr. Janganlah kalian tinggalkan peribadatan kepada ya yaguts, yauq, nasr, su'a ya. Siapakah nama-nama ini? Kata Ibnu Abbas, haulai asma'u rijalin salihin, mereka adalah nama orang-orang saleh. Itu. Ya. Orang-orang saleh, orang ahli ibadah, ketika mereka meninggal dunia, maka kaumnya pun merasa kehilangan. Wah, kita kehilangan panutan begitu. Maka datanglah syaitan. Coba kalian kumpul di kuburannya setahun sekali ya, biar kalian ingat begitu. Terus ya, ternyata berkurang, mereka semakin lemah. Maka datangnya, coba kalian
setiap sebulan sekali kumpulnya, tambah melemah. Coba kalian buat patungnya ya, dengan visualisasi gitu lebih mantep gitu kan. Ternyata tetap melemah, coba dibawa patung-patung ini ke rumah-rumah kalian, bikin juga di rumah. Akhirnya setelah berlalunya zaman, manusia ilmu dilupakan tentang tauhid, ubidat min dunillah, akhirnya disembah selain Allah. Ya, akhirnya menjadi tradisi yang mengakar terus ya, akhirnya sulit ditinggalkan. Maka diutuslah rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Dan begitu seterusnya ya. Ketika terjadi ya perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diberikan tuntunannya oleh Allah Subhanahu wa taala, berlebih-lebihan dalam orang-orang saleh. Makanya ketika Ummu Salamah cerita, ketika Ummu Salamah hijrah ke Habasyah, maka kata Ummu Salamah, dulu ya ketika saya hijrah itu di Habasyah ada ya gereja-gerejanya, ada gambar-gambarnya, patung-patungnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim rajulun salih, mereka itu kalau ada orang soleh yang meninggal dunia, banau alaihi masjida, maka dibangun masjid di atas kuburannya itu. Ya, ulaika syirrul khalqi, mereka itulah seburuk-buruk makhluk ya. Artinya ini diingkari ya. Maka tidak boleh orang sesoleh apapun kemudian diangkat sampai kepada kedudukan uluhiyah yang disembah ya. Maka yang seharusnya kita meladani orang-orang soleh itu dalam beribadah kepada Allah, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menyembah mereka ya, memanggil-manggil mereka ketika berdoa ya, dan seterusnya. Wala sanamun ataupun ya makhluk-makhluk lainnya yang mereka senang untuk disembah ya, baik patung maupun bebatuan, pepohonan, jin-jin ya, penunggu gunung, penunggu bukit, penunggu lautan, penunggu jembatan dan sebagainya, jangan ya. Li anna kalimata syai'an 'ammah, karena kalimat tadi wala tusyriku bi syai'an ini bersifat umum, mencakup semua, tidak boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya. Dua ayat tersebut, insyaallah ayat selanjutnya yaitu surat Al-An'am ini cukup panjang dan ada kaitannya dengan hadis setelahnya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Selanjutnya jika ada pertanyaan dari ikhwan sekalian, silakan tanyakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perangkat desa sekitar pura daerah Surabaya itu menyarankan kepada jemaah kaum masjid, orang-orang miskin, iya.
Ketika kita misalnya melihat adanya fenomena kesyirikan, di antaranya adalah memberikan persembahan, persembahan itu peribadatan juga, ya termasuk bentuk peribadatan, ya mengorbankan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, ya untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan tidak mungkin, ya dan tidak memang tidak ada syariatnya, ya dalam Islam melepaskan sesuatu sebagai bentuk kesyukuran misalnya, ya itu memang tidak ada syariatnya. Dan justru malah lebih besar itu bisa membawa kepada kesyirikan, ya ketika justru diniatkan untuk selain Allah, ya. Maka ini bagaimana ketika kita melihat fenomena tersebut, yang harus kita lakukan adalah, ya kita jelaskan kepada masyarakat tentang masalah tauhid dulu, ya. Mungkin mereka belum memahami tentang tauhid, maka harus dipahamkan dulu sehingga ketika mereka sudah paham, ya, apa itu makna la ilaha illallah, apa itu konsekuensinya, maka di situ ketika kita jelaskan tentang kesyirikan itu akan lebih mudah untuk diterima daripada kita langsung, ya ini syirik, ini enggak boleh begitu. Tapi mereka belum memahami tentang tauhid, maka akan sulit. Maka harus ada bimbingan terus, ya. Memang enggak mungkin sebentar Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya. Dia bertahun-tahun itu pun masyarakatnya masih terus syirik. Ya kan? Bahkan Nabi Nuh, ya 950 tahun. Dalamnya apa ya? Tauhid, tauhid terus saja. Ya, belum masuk sholat, belum masuk apa begitu, belum. Cuma ayo beribadah kepada Allah itu saja. Itu pun ya tidak bisa. Maka harus terus dijelaskan tentang tauhid itu, kita harus beribadahnya kepada Allah, ya. Ya, bahwasanya enggak ada yang bisa ngasih manfaat kecuali Allah. Yang ngasih kita, yang ciptakan sungai ini ya Allah, yang menciptakan ikan-ikannya juga Allah, ya. Maka yang patut kita takuti, kita ikuti hanya Allah, terus begitu. Kalau itu sudah tertanam di jiwa, maka lebih mudah untuk menghilangkan kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala. Ada lagi, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ya? Memang bakti yang paling penting, ya, di antara amalan ketika orang tua kita sudah meninggal adalah memohonkan ampunan untuk keduanya, ya. Di antaranya dengan kita membaca Rabbighfirli wali walidayya, ya. Yalah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Maka ini harus kita perbanyak. Harus kita perbanyak. Kenapa ya? Karena amalan orang tua sudah terputus. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu. Kalau anak manusia sudah meninggal, maka terputus sudah amalannya kecuali dari tiga, di antaranya wa waladin shalih yadullah, anak soleh yang mendoakannya. Maka memang ini yang paling utama, mendoakan, ya, dalam setiap sujud kita. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, wahai Sufyan, Allah memerintahkan waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Di situ ada perintah, ucapkanlah doa ini untuk orang tua, ya. Dan katakanlah, Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku dulu. Nah, di sini ada perintah. Kira-kira perintah ini wajibnya diucapkan berapa kali? Ya, apakah sekali seumur hidup cukup, atau sekali setahun,
atau seminggu sekali atau sehari sekali begitu. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, Arah menurut saya ini minimal wajib diucapkan setiap sholat, setiap tahiyat, kata beliau. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kaum muslimin, ya, wasallu alaihi taslima, dan ucapkanlah salawat, ya, wasallimu taslima, ucapkanlah salam atas Nabi. Nah, ini salawat atas Nabi ini yang wajib adalah salawat yang termasuk rukun salat ketika tahiyat, ya. Jadi wajib, ya, sedangkan di luar salat itu hukumnya sunnah salawat atas Nabi, ya. Tapi ketika salat itu wajib. Nah, di sini Allah perintahkan ucapan yaitu salawat kepada Nabi. Ini juga perintah ucapan untuk mendoakan orang tua. Jadi menurut saya, kata beliau, ini wajib diucapkan minimal setiap tahiyat salat wajib itu. Ya. Itu minimalnya, kata beliau. Ya. Maka artinya apa? Memang kita harus banyak-banyak memohonkan ampunan, khususnya bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau ketika mereka masih hidup, kita doakan, ya, sehari misalnya 100 kali. Setelah mereka meninggal, harus ditingkatkan lebih dari itu, karena mereka butuh, ya. Dan itu akan jadi kebanggaan nanti di hari kiamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yurfa'u darajatu fil jannah, sesungguhnya nanti ada seorang hamba yang diangkat derajatnya tinggi sekali di surga. Tinggi sekali, ya. Sampai dia pun bingung, ya, dia bertanya, anna lihada, dari mana saya mendapatkan derajat setinggi ini? Artinya dia orang biasa, saya bukan alim ulama, ya, yang karena ilmunya, karena ujiannya naik tinggi atau karena amalannya. Saya juga bukan seorang yang ahli ibadah, biasa saja saya. Ya. Maka dia jawab apa? Sebabnya adalah bistighfari waladikalakah, karena anaknya jenengan selalu memohonkan ampunan untuk jenengan, gitu. Ya, bistighfari wal, gara-gara istighfarnya anakmu untukmu. Jadi anaknya selalu, ya Allah ampunilah kedua orang tua, terus itu, terus itu naik terus derajatnya. Ya, akhirnya lah profil orang tua yang sukses, ya, yang punya anak yang selalu mendoakan ampunan untuk orang. Makanya ini penting sekali, ya. Karena mengapremen doa apa? Banyak anak yang lupa dengan mendoakan orang tua, banyak sekali, ya. Maka harus sering-sering mendoakan kedua orang tuanya, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, ya? Apakah bisa kita menghadiahkan pahala? Maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak bisa, ya. Pahalanya seorang ya buat dia sendiri, gak bisa pahala itu dihadiahkan, dan gak bisa, gak nyampe, ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad, ya, beliau berpendapat bahasanya bisa sampai, ya, seseorang bisa menghadiahkan hadiah, pahalanya itu untuk orang tuanya bisa, ya. Namun pendapat yang lebih terperinci dalam masalah ini, ya, lebih tepat adalah bahwasannya pahala itu bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal jika memang ada dalil yang menyatakan hal tersebut, ya. Kalau memang ada dalilnya, ya bisa nyampe, berarti memang nyampe. Tapi kalau tidak, ya nggak bisa, ya. Misalnya yang ada dalilnya adalah dengan kita bersedekah, ya, menyedekahkan ini kita niatkan atas nama orang tua saya, ya, pahalanya untuk ayah saya atau ibu saya. Ini ada dalilnya. Ketika sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah, beliau pulang ke Madinah, ternyata ibunya sudah meninggal. Maka, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, saya enggak hadir di sini. Ini tanah saya ini, ya Rasulullah. Kalau saya, ya, serahkan untuk Allah dan Rasulnya, saya wakafkan, ya, saya sedekahkan atas nama ibu saya, apakah bermanfaat untuk ibu saya? Iya. Ya, kata Nabi, iya. Ya. Begitu pula dengan kita menghajikan orang tua, ya, orang tua yang belum haji, sedangkan kita sudah haji, kemudian kita dapat kesempatan haji lagi, kemudian haji tersebut atas nama orang tua kita, ya, maka itu pun bisa sampai kepada orang tua kita, ya. Begitu pula ketika ada hutang bagi orang tua kita, harus kita tunaikan, ya, termasuk hutang puasa, ya, orang tua kita
sakit ketika Ramadan, kemudian ketika sembuh belum sempat mengkodoknya meninggal. Maka kita pun menggantikan orang tua kita. Ini disyariatkan. Ada seorang wanita, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dan dia memiliki hutang puasa. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menurutmu kalau ibu mempunyai hutang sama orang? Apa kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Apalagi hutangnya sama Allah, lebih berat untuk dibayar. Gitu. Ya. Maka ini amalan-amalan yang memang ada dalilnya sampai ya bisa kita amalkan, maka itu adalah sampai. Namun ketika tidak ada, ya misalnya kita tersenyum adalah sedekah, ini buat orang tua, itu ini ya terlalu luas nanti ya. Maka dibatasi oleh perlu diperinci, kalau memang ada dalilnya ya bisa kata Nabi SAW, maka bisa ya, itu yang kita amalkan itu ya. Adapun yang tidak ada, maka sebaiknya ya tidak kita apa namanya, bahkan kata Imam Syafi'i malah secara total enggak nyampe, wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah ada ganjaran bagi si kecuali apa yang dia amalkan sendiri ya. Namun wallahu alam, ketika memang ada ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sampai, maka itu berarti bisa sampai ya. Dan juga di antara bentuk bakti yang paling bakti apa? Di antara bentuk bakti yang paling bakti adalah dengan kita menyambung hubungan ya, berbuat baik kepada orang-orang yang dulu dicintai oleh orang tua kita ya, saudara-saudaranya ya, paman-paman kita, bibi-bibi kita ya, pakde kita, bude kita, ataupun teman-temannya, sahabat-sahabatnya ya. Pernah sahabat Abdul bin Umar sedang bersama murid-muridnya, begitu datang Arab Baduy ya, kucel begitu, tiba-tiba Abdul bin Umar langsung ya turun dari kendaraannya, kemudian memakaikan topinya, selendangnya dikasihkan kepada Arab Baduy tersebut, kemudian diperintahkan naik ke untanya, kemudian dituntun ya. Maka muridnya pun kaget, tuh ada apa ini ya, kenapa kok engkau memuliakan seperti itu, begitu, walau orangnya enggak dikenal gitu. Maka kata sahabat Abdul bin Umar, dulu Umar bapak saya, kalau bapaknya orang ini datang melakukan seperti ini ya. Lalu Umar seperti ini ke ayahnya dia. Dan ya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abaril birri an tasila ahla wuddi abik." Ya, di antara bentuk bakti yang paling bakti adalah engkau berbuat baik kepada orang-orang yang dulu dicintai oleh ayahmu. Ya. Nah, jadi ini ya harus ya kita lakukan. Jangan sampai sebaliknya. Ya, sekarang setelah bapaknya meninggal justru dia berbuat jahat kepada orang-orang yang dulu di dekat dengan ayahnya, dekat ibunya ya. Ini sering terjadi, biasanya gara-gara warisan ya. Begitu warisan, akhirnya dia dengan pamannya ribut ya, dengan saudaranya sendiri dengan ribut, akhirnya ya begitu ya, ini banyak kan ditakutkan. Apa kalau tadi min abar lebih di antara bakti yang paling bakti, berarti kalau kita menyakiti orang-orang yang dulu disayangi sama orang tua, ditakutkan itu termasuk durhaka yang paling durhaka. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ya, lebih baik kehilangan harta daripada kita kehilangan akhirat kita. Ya, maka ini diantara bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi mungkin pertanyaan? Silakan Mas. Ada seorang anak yang pada waktu kecil itu dibesarkan sama orang tuanya, jadi kan ikut orang. Nah, untuk anak ini kan sekarang sudah dewasa, untuk berbakti kepada orang tuanya ini kayak ada kehalangan sama orang ini yang mengasihi dia yang besar. Bagaimana cara dia bisa berbakti dengan orang tua si anak tersebut? Lantas bagaimana juga dengan orang yang menghalangi ini? Iya. Iya, memang banyak orang tua yang anaknya dititipkan orang. Ya, maka ini sebenarnya adalah ya di satu sisi memang karena kebutuhan biasanya, ya. Namun di sisi lain menjadikan anak tersebut jauh dari orang tuanya. Bagaimana orang tersebut diasuh sama orang, ya, kemudian orang yang mengasuhnya menghalangi dia untuk berbakti kepada orang tua aslinya. Maka tetap ya, namanya anak itu harus tetap berbakti kepada orang tua kandungnya.
ya. Bukan berarti dia kemudian melupakan kebaikan orang yang sudah mengasuhnya, tidak, ya. Tapi tetap baktinya seorang anak adalah kepada kedua ayah ibunya, kandungnya. Karena merekalah yang menjadi sebab dia muncul ke dunia ini, ya. Dari ayah ibunya, ya, maka harus anak tersebut tetap bagaimana caranya bakti kepada kedua orang tuanya, semampu dia, ya, terus mendoakan kedua orang tuanya, harus itu, ya. Lalu dia bisa memberikan apa, berikan kepada kedua orang tuanya kandungnya tersebut. Ya. Nah, lagi, ya, karena memang tidak bisa digantikan dengan apapun, apalagi ibu, ya. Seorang ibu yang sudah melahirkan, pernah ada seorang yang menggendong ibunya untuk melaksanakan haji. Bayangkan menggendong dari kampungnya, ya, mulai dari, ya, dari mana itu, dari Ka'bah, ya, tawaf, terus sa'i, ya, terus ke, ya, ke Mina, terus wah, terus, ya, menggendong ibunya. Maka kemudian dia bertanya kepada sahabat Abdul bin Umar, ya. Kira-kira saya sudah membalas ibu saya belum nih, ya kan, sudah setimpal belum sama baktinya saya kepada apa ibu saya ini. Maka kata ailuka, ya, orang yang tidak tahu budi begitu, ya, la wala talqah, ya, satu hentakan kontraksi ibumu saya enggak bisa kamu gantikan, belum, ini belum ada apa-apanya, ya. Artinya memang enggak bisa, ya, tetap anak tersebut dia dilahirkan dari rahim ibunya, ya. Maka harus berbakti kepada ayah ibunya, ya. Dan ada juga kisah, jadi anaknya itu entah bagaimana dijual begitu, diberikan kepada pakdenya begitu, ya, diberikan kepada pakdenya, tapi dia ada perasaan bahwasanya omnya ini adalah ayahnya begitu, ya, sampai baru besar baru tahu begitu. Ini bagaimana, ya, tetap harus berbakti kepada orang tua aslinya, tetap ya. Wallahu ta'ala. Gimana? Kenapa? Anak si anak itu wanita. Wanita. Dan sudah menikah punya anak. Untuk menjenguk si orang tua ini kan berapa tahun? Jadi waktu menjenguk dan berhal sebagainya juga terhalangi izin dari suami, juga izin dari ibunya yang sudah. Ya, fattaqullah mastata'tum, hendaknya bertakwa kepada Allah semampu dia, ya. Tapi hendaknya dia harus berusaha, benar-benar berusaha, ya, dia komunikasikan dengan suaminya, ya. Saya sebagai anak pun juga ingin berbakti kepada orang tua saya, ya. Dan enggak boleh suami menghalang-halangi, ya, jangan sampai. Jadi ini sering kejadian, suami istri itu menghalangi, saling menghalangi untuk berbakti kepada orang tuanya, itu juga enggak benar. Ya, memang seorang istri ketika sudah menikah dia harus taat kepada suaminya, betul. Ya, tapi bukan berarti kemudian istri ini sebagai anak enggak boleh berbakti. Enggak, tetap dia harus, suami harus berbakti kepada orang tuanya, istri juga harus berbakti kepada orang tuanya. Maka suami istri itu harus saling mendukung. Istri bagaimana agar menjadikan suaminya ini anak yang soleh untuk kedua orang tuanya, suami pun demikian menjadikan bagian istrinya pun berbakti kepada kedua orang tuanya, harusnya seperti itu, ya, bukan akhirnya saling menghalangi, ya, dan ya justru semakin menjauhkan anak dari orang tua, ini keliru, ya. Justru harus saling membantu, ya, dikomunikasikan agar bisa, karena itu menjadi kunci kebahagiaan mereka di akhirat. Ya, ridhollah fi ridhol walid, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Ya. Makanya di situ pentingnya kita ketika mau ada apa saja tanyakan kepada orang tua, cari ridhonya. Ya, bahkan untuk ibadah-ibadah jihad misalnya, jihad di jalan Allah sebuah ibadah yang agung yang mulia. Tapi kalau enggak ada izin orang tua, suruh pulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Rasulullah, saya tinggalkan orang tua saya menangis, saya mau jihad ini. Hah, menangis? Pulang. Buat orang tuamu tertawa sebagaimana kamu sudah membuat mereka menangis, ya. Maka apalagi dalam hal lain, ya, kita mau kerja, maka Pak Bu saya ada ini kerjaan ini, bagaimana? Ya, sudah berangkat tak? Sudah dapat ridhonya orang tua, sudah tenang kita, ya. Saya mau begini begini, bagaimana? Sudah, Bismillah, ya.
sudah enak ya. Tapi kalau tidak dari orang tua, nah, biasanya memang di situ akan ada banyak kesulitan yang menanti. Makanya benar-benar ridha Allah fi ridha al-walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridhonya orang tua pada ridhonya Allah pada ridha orang tua, dan murkanya Allah pun pada murkanya orang tua, ya. Wallahu ta'ala. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan ketauhidan dalam jiwa-jiwa kita, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, ikhlas dari hati kita, masuk ke dalam surganya tanpa hisab tanpa azab. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Silakan.